Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah berita gembira yang ingin daripada pihak KTM ini umumkan bahawa dengan ini pada 19 hari bulan April KTM mengisytiharkan cuti khas untuk semua warga Kementerian Perjalanan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Jadi 19 hari bulan tak ada sekolah. Jadi minta sampaikan kepada semua demi kita ambil kira semua pandangan dan untuk kesejahteraan untuk masing-masing, khususnya guru-guru kita dan warga KTM untuk mengurus perjalanan pulang ke kampung. Jadi selamat bercuti dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Dalam mencegah dengan berurusan dengan sesuatu dan telah mengambil kuasa dan peraturan